Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Diduga terlibat penyalahgunaan ganja, dua aktor sinetron Epy Kusnandar dan Yogi Gambles menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes urin lanjutan di ruang dokter kesehatan Polres Jakarta Barat. Dua aktor sinetron Epy Kusnandar dan Yogi Gambles menjalani pemeriksaan kesehatan di ruang Dokes Polres Jakarta Barat. Keduanya diperiksa kesehatan secara menyeluruh dan tes urin lanjutan. Hasil kesehatan Epy Kusnandar menunjukkan masih membutuhkan istirahat, sementara Yogi Gambles dalam kondisi sehat. Polisi hingga kini masih terus mendalami motif dari penyalahgunaan narkoba kedua aktor sinetron tersebut. Masih diperdalam dulu, kita masih punya waktu 3 kali 24 jam dari hari pertama kali kita amankan. Nanti lebihnya akan disampaikan oleh Bapak Kapolres pada saat press release. Itu kapan? Selain ganja. As soon as possible. Apa berkait selain ganja, Bang? Ya. Pemeriksaan kesehatannya terkait apa? Ya, terhadap kesehatan keseluruhan lah, fisik. Tapi tadi ada tes urin juga enggak?